Kembali lagi bareng gue si Miao. Selamat datang di game horror Outlast. Gue nggak tahu berapa episode lagi guys ini game Outlast. Oke, langsung aja kita continue gamenya guys. Sebelumnya guys, gue disuruh cari kunci untuk ke third floor dan Father Martin benar-benar susah ditemuin guys. Hebat sekali nih Father Martin sembunyinya. Oke, sip. Baterai gue di atas ada 8/10, jadi lumayan banyak guys untuk melanjutkan perjalanan kita. Dan seperti yang kalian lihat, kamera gua udah retak guys, alias udah jatuh. Katanya kalau misalnya kamera gua udah retak, udah bentar lagi itu udah mau tamat. Katanya, gua juga nggak tahu. Kita lihat saja guys. Loh, kok ada kunci? Jadi gua harus kemana dong? Terakhir kali gua save ada di sini guys, ya kan? Terakhir kali gua save di sini. Jadi, gua harus ke. Ini juga dikunci. Gua harus lompat kayaknya sih. Kayaknya. Oh, ini tempat baru, guys. Gua belum nemuin. Gua belum lewat sini. Oh, udah. Dia ada orang yang sembunyi situ, guys. Oke. Gua ingat. Apa itu? Aduh, terang banget. BTW, kenapa lagunya begini? Oh, si kembar guys di situ guys, si kembar. Gua harus lari. Gua nggak tahu harus kemana guys, tapi oke. Ini dia. Buka. Di sebelah kiri situ ada orang. Itu dia si kembar. Dadah. Kasihan deh lo, nggak bisa dapetin gua. Blek. Gua nggak boleh senang dulu guys. Oh, ada yang ngunci. Woi, lu ngapain ngunci? Bukain dong. Astaga, sombong banget dia. Mentang-mentang gua gak bisa gua buka sih. Mentang-mentang gua cuma sendirian dikunci gua, guys. Liftnya terbuka. Terus, oh, open. Kenapa gua nyampenya di sini? Kenapa gua nyampenya di tempat masak-memasak? Ini game gak berhenti-berhenti bikin gua takut, guys. Gua nggak tahu apa yang harus gua lakuin dengan ini game guys. Kita cari sedikit guys, apa tahu gua dapetin dokumen. I love dokumen. Oke. Ada orang guys di situ guys. Gua nggak tahu itu siapa. Siapa tahu Father mati. Father, is that you, Father? Gua lihat kanan kiri dulu. Gua takutnya ada sesuatu. Oh my god, siapa ya itu ya guys? Gue liat kanan kiri dulu. Oke, ada dua pintu guys, di kanan dan kiri. Kanan dan kiri, gue dapet baterai 9/10. Woi, bangke. Bener. Coba, gue sapa dulu. Hai bro. Bro, lu lagi liat apa bro? Lagi liat hujan doang dia. Kasian sekali dia. Oke, di sini bisa dibuka. Mari kita buka. Halo. Oke, mari kita ke sini guys. Gua nggak tahu jalannya di sana atau di sini, tapi ditunjukinnya ke sini. Jadi gua harus ke sini. Kenapa nge-lag? Agak nge-lag ini. Gua udah pernah ke sini kah? Gua nggak tahu guys. Ini suaranya benar-benar nggak enak. Bro, lagi ngapain lo, bro? Filmnya bagus banget, bro. Aduh. Gua kira gua bisa lompat ke atas, guys. Coba aja kita keluar, guys, dari ruangan ini. Oh, itu. Bisa nggak nih? Oh ya, benar. Bisa. Itu siapa ya? Bro. Dia nggak ngagetin gua, kan? Sorry ya, bro. Gua ganggu persembunyian lo. Oke, ini yang tadi yang dia kunci guys. Di situ tempat yang dia kunci gua. Gua nggak masuk WC, gua nggak mau masuk WC karena seram. Oke, mari kita lari saja teman-teman. Kita lihat, halo. Oh. Kenapa mereka banyak yang berdoa di sini guys? Kenapa? Apakah sudah mau akhir zaman di sini guys? Kenapa ini gelap sekali? Dan kenapa ini terkunci? Gua nggak bisa lewat kemana-mana. Jadi, gua harus kemana? Oh, baterai. Baterai gue banyak, guys. 10/10.
Wow, banyak mamen. Oh, no worries, di sini berarti. Kita buka di sini. Ada apa? Oh, dokumen. Dokumen. Asik dapat dokumen. Mari kita baca, guys. The gospel of Judas, I am not worthy to supplicant who can serve our Lord. Only befitting our Lord, please take me, wall rider. No, I don't want taken by wall rider. Come on. Come on, guys. What are you doing? Gua masuk sini. Hi. Peace out. Eight time. Pop-up. Pop-up. Oke. Okay. Coba buka. Buka. Ada yang... Bangke. Halilintarnya bikin gua takut. Sial, sial. Oke, okay, nice. Gua harus ke sini. Terus, oh, bisa, bisa, bisa. Bisa, 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 bisa jalan. Berarti bukan ke situ, guys. Berarti gua harus ke sini, guys. Tapi ini ruangannya siapa itu ya? Oh, ngelewatin air. Oh, enggak kenapa-napa kok. Hai, bro. Kenapa kalian semua lagi berdoa? Kalian lagi God hates sickness. God love you guys. Wah! Jangan kagetin gua dong. Oh iya, oh iya. Itu ini tempat gua bisa lewat, enggak bisa. Oh iya iya iya, gua cuma muter di sini guys. Jadi kita ke chapel. Ada banyak yang berdoa di sini guys. Semoga aja dia enggak ngagetin gua. Hai, brah. Kenapa si Twin ada di sini? Nekat lagi dia. Oh my god. Ya udah, gua akan coba untuk masuk. Dikunci enggak? Ini kan Father Martin. My job. You alone shall escape the tower. Ya ini kan Father Martin, kenapa disalib? Gua gak bisa kemana-mana guys. Oh my god, dikunci. Terus gua harus kemana ini? You will watch and record my death, my resurrection. Really? Together we will be free. Don't die, Father Martin. You are only my friends. Oh my god. Gua harus lihat kanan kiri dulu guys. Dimanakah tempat persembunyian yang bagus? Karena itu dua orang yang di situ guys menyeramkan. Father Martin dibakar. Oh, gua harus record ini. Buat YouTube guys, buat YouTube. Father Martin. Father Martin. The elevator take you the main exit. Okay. So, where I can go? Aduh, kasihan banget si Father Martin, guys. Oke, detik-detik terakhirnya, guys. Detik-detik terakhir. Kita rekam. Goodbye, Father Martin. See you at the next. Next apa ya? Next life. Bye-bye. Bro, gua mau lewat, bro. Oke, dibukain sama mereka. Lari, gua gak mau. Gak mau deket-deket sama mereka. Gak mau deket-deket sama mereka. Gua gak bisa lewat sini. Bro, mau nanya dong. Lewat mana bro? Keluarnya bro? Ternyata kesini guys. Oke. Okay. Hampir aja gue melewatkan terowongan ini. Terowongan yang gelap. Oke, okay, gue pakai kamera gue. Karena baterai gue 10/10. No problemo. Halo. Baby. No. Mama, baby. Baby, gue harus kemana? Gua harus kemana? Oke, kita lihat. Dia masuk dari mana? Dia masuk dari situ. Bye bye. Wah! Oke. Mana? Terjebak. Kemanakah gua? Kemana ini? Kemana? Wah, tahu harus kemana ini, guys? Wah! Mati gua. Bangke. Gua harus kemana sih? Gua harus ke situ ya. Oke. Sebelumnya gua harus sembunyi dulu, guys. Oke. Gua harus sembunyi di sini, guys.
Dia masih lihat gua, dia masih lihat gua. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bah, lah kok kena sih? Lah kok kena? Kok bisa kena toh? Gua juga enggak tahu kenapa bisa kena. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita akan coba, guys. Gak bisa. Mati gua. Mati gua, mati gua. Terus gua harus kemana ini, guys? Gua harus kemana? Gua harus kemana? Sumpah. Oh, itu. Itu lompat, lompat lari. Ya. 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 Dada. Bangke lu. Guys, itu si gendut benar-benar menyeramkan, tau nggak guys? Gue benci banget sama si gendut itu guys. Oke, mari kita pulang. Mari kita pulang saudara-saudara. Kita tinggalkan tempat ini. Gue akan turun guys. Semoga aja gue nggak ketemu si gendut botak lagi. BTW kayaknya bawa gue. Oh, oh, jalan keluar. Jalan keluar. Oke, oke. Oh, 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 oh. Kenapa gue turun lagi? Eh, itu jalan keluarnya. Kenapa gue turun lagi nih? Oh, oh. Di belakang gua enggak ada apa-apa kan? Oh my god, kenapa dia turun terus? Find another way out. Sial, jadi belum bisa keluar gua di sini. Hah? Oke, okay. Gua belum bisa. Oh. Tempat apa ini, guys? Wow. Tempat yang benar-benar baru. Itu lambang, guys. Ada lambang. Suatu lambang yang menakutkan ini. Lambang apa kayak ini? Banyak segitiganya, guys. Oke, mari kita buka pintu ini. Ada apa di sini? Oh my god, ini kayak di video yang gua benar-benar. Ini kayak video yang gua lihat, guys. Yang dimana penjaganya diseret-seret terbang tanah terbang sini, guys. Oh, ada dokumen. Dokumen. Let's take the dokumen. Let's take it and read it. Read it, read it. The pride of wisdom. From personal record, Dr. Wick, Frankenstein on blah blah blah. Man, I cried. How ignore our throw? Udah lah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Gua nggak terlalu bisa ngerti soalnya, guys. Oh, gua ninggalin jejak, guys. Gua ninggalin jejak. Ya, udah habis jejak gua. Lagi. Pim 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 pim. Oke, udah cukup jejak. Udah cukup jejaknya, guys. Ini tempatnya gua nggak percaya ini, guys. Oh my god, ada mayat di sini, guys. Oh, ada suara apa itu lagi? Oh my god, look at that face. Oh, ada M4, guys. Ya, udah pecah M4-nya, guys. Kan gue bisa pakai M4-nya kalau belum pecah begini, guys. Sayang banget ya M4-nya. Ah. Ya udahlah, enggak apa-apa. Oh my god, gue enggak percaya, guys. Terlalu tenang dan terlalu lurus nih ruangannya, guys. Gue enggak percaya ini, guys. Feeling gue mengatakan akan terjadi sesuatu yang buruk di sini. Di sini enggak bisa dibuka apa ya? Cuma bisa di sini, oke. Kenapa banyak mayat di sini, guys? Kenapa banyak darah, guys? Bikin gua takut. Ada apa di sini? Ini kalau misalnya ya, si gendut botak kesini lagi, guys, gua nggak tahu lah. Dia benar-benar dewa, guys. Bisa tahu gua ada di mana. Dimanapun gua bersembunyi pasti ada dia. Oke, ada dokumen sepertinya. Yes, betul. Ambil the document. Let's we take a look the document. Variant of waduh terlalu panjang, guys. Terlalu panjang untuk dibaca, guys. Oke. Okay. Oke, okay. Ya udahlah. Tak usah dibaca kalau begitu. Gua enggak ngerti. Kan gua rekam dulu, guys. Ini sebagai bukti, guys. Sebagai bukti tar gua kalau misalnya ketemu polisi, gua mau kasih bukti-bukti ini, guys. Kalau di sini tuh enggak benar, guys. Rumah sakitnya tuh enggak benar. BTW ini ada bunyi-bunyi apa? Delivery exit. Okay. I don't believe it. Oh, saving, guys. Nice job, saving.
Aduh, gua nggak percaya ini tempat terlalu tenang soalnya, guys. Aduh, ya udah kita kita maju aja guys dengan cepat. Gua pasti udah merasakan sesuatu getaran, guys. Suatu getaran yang akan mengagetin gua. Exit. Sini ya, Bro. Oh, pintu dong bisa ngagetin gua, guys. Udah. Gue tarik napas dulu guys, siap-siap guys. Kalian juga harus bersiap-siap guys, turunin volume kalian kalau perlu. Karena gue gak percaya sama ini game guys. Pasti bentar lagi ngagetin parah ini guys. Kita lihat aja. Oh, gelap lagi. Oh, gue reload dulu. Kalian denger gak tuh lagu-lagunya tuh? Udah serem banget. Lagunya aja udah serem banget ini. Mati gua. Kenapa? Itu siapa? Itu War Rider guys. War Rider lari. Terus gua harus kemana? Oh, ditutup. Gua nggak bisa kemana-mana lagi guys. Gua nggak tahu War Ridernya masih di belakang gua nggak. Udah nggak ada guys War Ridernya. Lo. Kok? Wah, mati gua si gendut. Si botak gendut. No more escape. Si botak gendut. Bangun. Hebat banget War Rider-nya. Ngalahin si gendut. Entah gua harus seneng atau gua harus sedih guys, karena gue akan berhadapan dengan War Rider sekarang. Si botak gendut sudah nggak ada. Entah gue harus seneng, entah gue harus ngapain guys. Ini terbuka guys, ditutup lagi. M4-nya pecah. Itu ada siapa sih tuh? Gak ngerti gue guys, terlalu biologi di sini guys kata-katanya guys. Oke, kita bahas aja musuh gue guys. Si botak gendut udah gak ada karena udah dimatiin sama War Rider. Jadi musuh gue sisa War Rider, si dua kembar guys, yang gue gak tahu apakah mereka akan tetap mau mengejar gue atau enggak. Tapi yang paling gue takutin adalah War Rider guys. Ngalahin si botak gendut aja dengan gampangnya guys, apalagi gue nanti. Tuh gimana caranya gue kill him? Gue jadi gak dikasih find Billy in laboratory. Gimana gue caranya main? Gimana caranya gue bunuh dia guys? Sedangkan gue senjatanya cuma kamera. Main laboratory. Where is the main laboratory? Gue nggak tahu guys. Main open. Oh bisa open sekarang. Tadi nggak bisa. Sekarang bisa. Gimana ini? Wow. Halo? Gak ada siapa-siapa guys. Oh, cuma muter doang. Oke, mari kita ke... Wah! Kenapa dia ngejar gua? Mati gua. Buka, lari. Oke, dia gak ada guys. Oke. Wah, kenapa ngapain dia ngejar gua? Oh, astaga, bunyinya di belakang gua guys. Bunyinya ada di belakang gua. Wow. Buka. Dia di belakang gua. Kenapa gua harus terjebak di sini, guys? Aduh. Gua enggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Matilah gua. Terjebak, guys. Terjebak. Namanya skakmat. Skakmat. Oke. Kita harus siap-siap, guys. Oke, let's go. Buka. Gua kayaknya harus ke sini sih, cuma gua enggak tahu, guys, lewat mana, guys. Gua enggak tahu. Oh, bisa. Oke. Ya. Oke, gua udah tahu, guys, caranya. Gua udah tahu caranya. Let's go. Mari kita ulangin lagi, guys. Mana lo? Sini lo.
Oke, itu dia guys. Sini bro, sini bro, sini bro, sini bro, sini bro. Let's go, let's we do this bro. Bro, bro. Lo mau lawan gua lo, hah? Lo gak bisa lawan gua bro. Gua udah mati 2 kali di sini bro. Harusnya udah gak bakal mati lagi. Oke, mari kita coba guys. Lagu penyemangat gua guys. Tadinya lagu buat bikin gua serem sih. Sekarang jadi lagu penyemangat gua. Oke, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, 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 go. Go, go, right now, go, go, go. Don't stop, my man. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Oh, oh, apa itu? Apa itu? Bunyi apa itu? Ini apa ini? Apa ini? Oh, ditutup. Terus gua harus kemana? Oh. Gua ditutup. Mati, 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 mati. Harus kemana, guys? Harus kemana, guys? Harus kemana, guys? Gua harus kemana, guys? Ke tempat yang terbuka? Gua nggak tahu. Tempat yang terbuka di mana? Ini ada dokumen. Gua ambil dulu dokumennya. Oke, mari kita baca dokumennya. Sambil bernapas dulu. To all persons from consultant MM008, Rudolph, do not worship the swarm, nor allow the deletion. Oke, sini terbuka kah? Oke, dibuka, terbuka. Ini ada apa guys di sini? Ada apa di sini? Wow, tempatnya besar sekali ini. Oh, itu dia guys. Itu dia guys. Si War Rider guys itu. Turn off. Mari kita turn off guys. Ini ada dokumen, gua ambil dulu dokumennya. Oke, setelah gua ambil dokumen, gua baca dulu. Oke, mari. Salah. To avoid patient injury, the Morla engine life pod requires daily inspection from all fatality system. Oke. Gak bisa, bro. Terus gimana caranya, bro? Gua harus gimana ini, guys? Gua akan mencari tangan untuk supaya match di situ. Jadi gua harus mencari orang yang sudah mati di sini, guys. Mari kita lihat apakah ada yang enggak ada siapa-siapa. Gua dapat baterai aja. Di sini gua bisa buka, enggak bisa buka. Oke. Mari kita berputar, guys. Berputar. Sepertinya wall rider-nya enggak sampai sini, guys. Dan ini ada tabungnya banyak banget, cuma satu doang yang berhasil. Hey, lu ngapain, bro? Oke. Satu udah berlumuran darah, guys. Jadi cuma satu doang di sini yang gua harus matiin. Let's go. Let's we do this. Let's go. Apa ini? Apa itu? Gua enggak tahu, guys. Gua enggak tahu, guys, mau kemana ini, guys. BTW, udah mau 30 menit, guys, di recording gua, jadi gua harus akhirin sampai di sini dulu, guys. Sorry banget ya kalau udah lagi nanggung-nanggungnya, gua juga pengen selesain, cuma kamera gua enggak bakal muat, guys, kalau gua lanjutin, guys. Thank you banget kalau udah nonton video gua, kasih like, comment, subscribe kalau emang kalian suka dan sampai jumpa, guys, di next episode. Gua enggak sabar untuk main ini lagi, guys. Dah.